Kepolisian Daerah Lampung menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota sebagai wujud kesiapan pengamanan pemilu 2024 dengan melibatkan seluruh kekuatan personel Polri, TNI maupun pemerintah daerah. Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Umi Fadilah mengatakan, latihan Sispam Kota yang dilaksanakan selama 3 hari ini mulai tanggal 14 sampai 16 Oktober 2023, untuk memaksimalkan persiapan personel pengamanan pemilu serentak 2024. Ia menegaskan, situasi dan kondisi Kamtipmas yang kondusif merupakan syarat utama dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Oleh karena itu, giat tersebut merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Polda Lampung dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi ke depannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, melaporkan.